Gelasnya kayak pun minum ini tampang orang-orang yang baru turun dari pesawat kusut kusut modelnya. Halo kusut semua. Sen kok enak itu dapat mobil. Iya itu loh sambil lo lucu ya gelasnya. Kayak di bawah itu kursi nunggunya enak, bisa selonjoran. Iya, bisa enak ya, bisa tiduran. Kayak contong dari kertas. Bisa didaur ulang. Buanglah tempat sampah. Itu lo kartu Digi, beli kartu dulu. Yang free itu apa? WA? WhatsApp, Line sama WeChat. Line itu Facebook juga. Facebook ada 10 GB. Yang 8 GB aja. Yang 8? 8 GB. Coba sih. Iya. Masalah pokoknya dapat kuota. Enggak usah butuh free nih sih, pokoknya dapat kuota. Dapat kuota. Nah, ini kita pilih yang 1,8 atau yang 8 gitu. Tapi kenapa beli kartu aja pakai paspor ya? Apa hukumannya? Ini bisa langsung kan bisa. Tinggi. Hampir 90 derajat. Ketibaan namanya aneh. SIM card Malaysia. Buat yang males jalan, ambil jalur kiri pakai rel. Saya matikan karena mau masuk ke imigrasi. Ini jam 10 berarti waktu di Kuala Lumpur jam 11. Kita belum bisa masuk di hotel, jadi kita nitip dulu kopernya, nitip. Ini kita nyimpan koper-koper barang kita sebelum masuk di hotel. Di tempat kita nginap nanti ini ada Medan Selera food court. Oh, masakan condong ke Medan. Aneka selera Malaysia. Ini kayak kemarin Cek kita makan kue tiao, ya Cek? Yes, what you want? Kue tiao. Lu beli apa lo Cek? Perempuan biasanya suka mie. Saya cok milih masakan Indonesia aja. Kedai masakan Amat.
Aceh ada mie Bandung, bihun goreng. Ini goreng-goreng. Nasi goreng patia, mie sup. Apa ini? Saya sih ini ya enak ya ceker. Enggak, saya masakan Indonesia. Ceker rendang. Wow, wow. Ikan bakar, enak ini. Ikan sotong sayur cendawan. Ikan panting tempoyak. Tempoyak. Enak juga. Ini apa? Telur ikan ya? Telur ikan. Telur ikan. Kok gitu? Iya, nanti kuahnya masih masak. Oh. Apa ini namanya? Menu apa ini? Ini masak lemak cili padi. Telur ikan masak lemak cili padi. Eh, enak ire, hati rembelok. Telur ikan iya. Sing lu kirimi video nih. Celep, celep. Ini enak isen. Saya menuju ke tempat sana. Tempo hari pernah makan di sana saya. Masakan Indonesia lebih menarik seperti prasmanan, menunya dijejer. Saya iya sepi, saya makan tidak banyak. Menu kalau dijejer gini ini loh yang menarik. Menarik. Oh ini jajanan. Lauk banyak itu telur asin lo Cak Ayu telur asin Evi. Evi Damayanti menarik. Weh, ada kol nenek. Ada kol nenek. Bakar ya? Ya. Oh, saya mau itu aja. Kasih sambal. Just perfect, even me.